Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yudi Ardiansa 08. Ya, kali ini saya akan memberi cara atau tutorial cara menyembunyikan jumlah subscriber. Ya, kita simak videonya. Ya, kali ini kita perlihatkan di sini jumlah subscriber kita ada 484 jumlah subscriber. Ya, terima kasih yang telah subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya guys. Ya, kali ini kita keluar dulu dari program YouTube, kita buka aplikasi Chrome atau web sejenisnya dan buka YouTube. Oke, setelah buka YouTube pastikan kita berada di mode desktop ya guys. Setelah terbuka kita zoom sedikit, kita klik pada gambar layar profil channel kita guys. Kita pindah ke Creator Studio. Kita pindah ke Creator Studio, nanti akan muncul keterangan seperti ini guys. Ya, muncul keterangan seperti ini di analisis YouTube konten kita. Lalu kita perbesar sebentar. Di sini ada banyak pilihan ya guys. Ada detail video, ya ada playlist, ada analitik, komentar, subtitle. Tapi yang kita klik bukan yang di sini ya guys. Ya, kita scroll ke bawah. Kita tinggal tarik kursornya ke bawah ya, yang ada tulisan setelan ya. Jika sudah diklik setelan tadi, nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal pilih yang ada di kolom channel, kita pilih. Nah, di sini ada keterangan channel. Kita pencarian channel, tetapi bukan itu yang kita bahas. Kita tinggal klik setelan lanjutan. Ya, kita klik setelan lanjutan. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, itu sudah terlihat jumlah subscriber ya guys. Itu saya nyalakan jumlah subscriber. Jika kita ingin menyembunyikan, kita tinggal klik. Jangan dicentang ya guys. Kalau centang menampilkan, jika tidak centang itu kita menyembunyikan. Ya, kita keluar dulu dari program dan kita buka YouTube kembali guys. Nah, sudah terlihat di sini tidak ada lagi jumlah subscriber. Sangat mudah ya guys, ini versi yang 2020 cara menyembunyikan jumlah subscriber. Oke, terima kasih para subscriber, sampai berjumpa kembali.